Ayo, ayo kita langsung lekas. Kamu tahu kan langsung Ayo. areanya? Ya, aku tahu, aku tahu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ayo Sabar, kita. sabar. Ayo, ayo. Kamu bawa kompas kan? Kamu bawa kompas. Aku Aku harus lihat. aduh, duduk dulu. Armor, armor mana? Armor, Oh armor. iya, bentar, bentar. Gue pakai dulu, gue pakai dulu ya. Ya. Bentar dulu, celana kebenaran ya kan? Sepatu, malaikat. Pedang-pedang kehidupan, Oh iya, satria. pedang-pedang. Aku Ini. takut bertemu dengan satria jahat tengah jalan. Oke, okay, tenang aja. Oke, ayo, ayo, ayo. Udah? Oke. Oke. Tadi menurut sinyalnya. Okay. Loh, 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 loh. Apa-apa-apa? Dia memiliki banyak dark awkward. Aku curiga. Iya loh. Wah. Kesatria. Kenapa, kenapa? Lo harus meneliti lagi kesalahan yang telah komputer kamu ciptakan. Oh iya, Iya. aku harus memperbaikinya. Apa hubungannya sama Ayon? Apakah ada atau tidak? Tapi yang jelas, yang aku tahu sangat pasti bahwa Iya. komputerku tidak akan menangkap sinyal yang lemah. Nah, makanya. Harus ada sinyal yang sangat-sangat kuat dari area tersebut untuk bisa tertangkap. Nah, makanya apakah ini ada? Aduh, oke teman-teman, kayak biasa nih ya. Gue masih mencari-cari sekitar sini. Siapa tahu kan dapat info terbaru atau tanda-tanda. Soalnya Om Misha udah balik, tapi Ayonnya kemarin ya tuh gue cek belum teman-teman. Ya, terus kemarin juga Tes, aktif. tes, 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 Oi, tes. oi, oi, oi. Tes, Satria, Satria. Iya. Gimana? Gimana kamu? Kamu di mana? Aku masih patroli biasa di sekitaran markas. Kenapa? Nggak jauh kok. Oh, ini nih. Apa? Kamu ke markas. Oh. Aku menemukan sinyal baru di markas. Waduh. Cepat ya, aku tunggu ya. Oke. Waduh, teman-teman. Udah nemuin sinyal baru aja itu. Kacau. Waduh, harus cepet-cepet nih teman-teman ya. Wah, semoga aja deh. Ini kabar gembira untuk kita semua. Semoga kali ini langsung dapet gitu kan, langsung kalah. Setelah kejahatannya kegelapan langsung end gitu kan. Ya, biar Ayo, mantap. Ya, Satria, aku oke. tunggu. Ya ini, udah di depan. Bang, kenapa gue udah di markas nih, turun. Nah, ini. Kenapa, kenapa, kenapa? Kenapa, kenapa, kenapa? Ah, iya. Hah? Satria, Hah? aku menemukan sinyal kuat yang lainnya. Dan aku Aduh. rasa ini adalah armor yang selanjutnya. Waduh. Dan armor ini bernama armor baju. Satria, dan armor ini bernama armor baju pejuang. Oke. Iya, dan sinyalnya ada di area barat. Aku rasa lebih baik kita harus buru-buru dan cepat-cepat untuk mengambil armor itu, Satria. Ayo, ayo, Bentar, ayo. bentar, 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 Mois. Ini kamu yakin nggak kali ini? Aku tahu aku berbuat kesalahan di yang sebelumnya, tapi Iya. aku rasa sinyal ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Oh gitu. Tapi ini kamu dapatkan berarti nggak sia-sia dong kita kemarin dapat dari rumahnya Ayon itu yang ini, ya kan? Oh iya, aku juga masih curiga kenapa ya kok bisa ada sinyal palsu yang masuk di komputerku. Padahal komputerku ini udah yang paling canggih. Dan aku pastikan ini adalah komputer tercanggih yang ada di dunia Andromeda. Waduh. Namun kenapa bisa menangkap sinyal yang salah ya? Berarti kemungkinannya ada dua, Kesatria. Apa tuh? Antara sinyal yang kemarin itu, yang kita nggak tahu itu sinyal apaan. Iya. Dan sinyal itu memiliki kekuatan yang sama dengan sinyal dari baju-baju kamu, Kesatria. Oh, gitu. Dan tapi aku rasa itu bukan dari kekuatan kebaikan, namun dari kekuatan kejahatan. Astaga. Ya, karena kamu bisa lihat kayu ini sangat berwarna hitam. Iya Karena sih. kayu ini telah menyerap kekuatan kegelapan dari area dia tumbuh, Kesatria. Itu Gitu. yang menyebabkan kayu ini menjadi sangat-sangat hitam. Itu, Kesatria. Ya, berarti mulai sekarang kita bener kan kata gue, Ayon itu harus diperhitungkan. Maksudnya kita harus hati-hati, lebih hati-hati sama Ayon. Oh iya, aku minta maaf kalau aku tidak mempercayaimu saat itu. Iya. Aku akan mulai meneliti Ion juga. Oke, Ya, kalau kalau begitu oke. ya udah kita langsung lanjut. Oke, yuk, yuk. Aduh. Tapi Seperti biasa, Satria, jangan lupa membawa kompasnya. Tahu dulu, kompas. Oh, kompasnya kemarin aku kasih kamu. Oh, iya. Iya. Sabar, sabar. Kemarin. Untung kamu bilang, seperti biasa aku juga Iya. lupa. Oh iya, Ya kan? bagaimana kita nyanyi? Ayo, ayo, ayo. Ya kan benar kan ketinggalan. Iya, Iya, Kesatria. Wah, ini nih, sudah aku pegang kompasnya. Oke, aduh. kita ke arah barat, Kesatria. Oke, kamu dulu deh yang maju deh. Oke, kita ke arah sana. Oke.
Ya, oke. Jatuh, os. Wah, kita harus buru-buru ini ke satu ya. Ya, semangat aja lah. Ini armor terakhir, boy. Tapi aku jadi curiga. Kenapa? Kemana ya Aeon itu ya? Kok tidak pernah terlihat lagi ya? Ya, itu dia. Aku juga pertanyaan awalnya aku... Aduh, dua. Hampir jatuh. Gue nggak lihat itu jurang. Ya. Waduh, hati-hati, satu ya. Iya, kemarin itu soalnya gue curiganya itu Aeon itu malah ngebawa lu, soalnya kan kemarin yang pas gue cari lu nggak ada itu. Oh iya. Makanya sekarang itu masih pertanyaan juga Aeon itu kira-kira kemana. Gue sih penasaran, gue sih curiga dia ada sangkut pautnya sama Kesatria Kegelapan. Kesatria Kegelapan. Iya. Maksudmu? Iya, Kesatria Kegelapan. Soalnya waktu aku ambil armor yang di tengah danau itu, dia datang bersama Kesatria Kegelapan. Maksudmu Kesatria Jahat? Iya, Kesatria Jahat. Nih, tuh pas banget kita menemukan tuh. Oh, di tempat situ oh, tuh. Iya. Dia turun dari langit. Di situ, ya? Iya, dia turun dari langit terus mau mengambil armor. Iya. Nah, itu tempatnya. Kita berada di situ tuh. Tapi tempatnya. Tunggu. Apa? Aku takut ada sesuatu yang muncul, ya sesuatu yang jahat lagi muncul di sini. Tapi sih biasanya waktu Kesatria Kegelapan muncul ataupun Pennywise muncul, pasti ini tiba-tiba sekeliling ini jadi kayak hujan badai gitu. Oh, ya dan hari ini cukup cerah sekali ya. Sangat cerah ini. Oke, kita teruskan perjalanan kita, Kesatria. Iya, makanya kan. Ah. Ya semoga deh ini semuanya apa namanya? Apa tuh? Semuanya ter apa ya selesai gitulah ya kita iya Kesatria dalam ya misi terakhir ini biasanya kan kita selalu aja dihadang sama Pennywise sama Kesatria Kejahatan iya sangat aduh, sangat berbahaya dia woi sapinya berenang Kesatria mana ya itu mana? Kesatria nggak lihat lah ini ada api tuh kenapa itu dia Kesatria bos omis oh iya, tolong kenapa? Kenapa? Aku, kesakitan banget. Ayo dia, kita bawa buruan ke markas. Udah, ayo. Bagaimana kalau kita, kamu, aku, kita bawa kamu ke markas, gimana? Ya, diobatin. Ya, ayo, aku papa. Enggak deh, aku ada deket rumah kok. Aku mungkin akan balik rumah dulu. Enggak bisa, mas. Mas, kamu itu lagi kesakitan sekali. Ayo, kita paksa aja deh, ayo. Ya, aku papa, ayo papa. Oke. Ayo. Parah banget ini. Aduh, kacau banget. Ayo. Iya. Ini gawat banget nih. Kak, aduh, parah. Kok bisa kayak gitu kesakitan gitu loh, aduh bahaya kamu, banget. Kenapa kamu bisa kesakitan seperti itu? Kesakitan apa? Tadi aku tiba-tiba jalan terus habis itu ada nemu kayak apa bunga beracun gitu ntar abis itu kena racun tersebut. Waduh. Oh, ya memang daerah sini sepertinya banyak sekali bunga yang beracun. Lain kali kamu hati-hati lah. Ya. Oke kita sebentar lagi sampai. Wah masih cukup jauh ini, keser omis. Masih cukup jauh. Apa kamu kuat berenang? Apa kamu kuat berenang? Satria. Apa gak ada kapal gitu? Oh, lewat pinggir aja deh, lewat pinggir. Oh iya, gak ada bawa kapal ya ini. Ayo. Ayo cepetan. Makasih banget udah mau nolongin aku lo ya. Oh iya. Santai. Aku papa. Iya makasih. Omis. Ya. Aduh, kasihan sekali kamu. Rasa seperti kesakitan sekali. Iya nih, aduh kacau balau kan. Ya. Terus. Aduh, ini marahnya. Sini markas kita. Di sini masuk silakan. Oh, bisa kan loncat. Iya, bisa. Makasih. Ya, kamu diam di sini. Kamu diam di sini. Udah batin. Iya, kamu duduk saja di situ. Ah, untungnya. Ayo deh, kita ke bawah deh. Oke, kamu tunggu di sini dulu, Mas ya. Iya, amin. Tunggu di sini dulu. Aduh. Oke. Aduh. Buat apa lagi nih buat ngobatin? Oke. Aku akan menyiapkan obat dulu. Satria, aku di sini dulu. Aku akan siapkan obat dulu. Yuk. Aduh.
Parah banget ya, kamu ya. Waduh, kenapa tuh? Ah, Kenapa tuh? loh, Ayo, kenapa? loh, Kenapa? kenapa itu? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Oh, kenapa itu? Kenapa? Kenapa itu? Ada apa itu? Loh, tolong, loh, loh, tolong, loh. Tolong, kok? Kok kamu putih? Ya, 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 wah, itu kenapa tadi? Waduh, parah. Loh, loh, kok kamu berubah hitam lagi? Waduh, tadi kamu iya. putih. Oh iya, kenapa tuh? Iya kah? Loh, iya, tadi kamu berubah putih. Ah, ada apa, Mas Apit? Kenapa warnamu berubah-ubah seperti itu? Kurang tahu, aku tadinya aku ya di sini terus. Ya, gitu. Oke, okay, baiklah. Kamu istirahat dulu di sini. Oke. Okay. Aku akan siapkan obat untukmu. Pokoknya kamu istirahat aja. Aku sama Kesatria Big Bros mau mempersiapkan dulu segala sesuatunya untukmu. Oke? Okay? Oke. Okay, tapi kamu harus bermalam di sini ya. Jangan kemana-mana. Iya, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Okay? Ya. Aku udah kuat ini. Okay? Dan jangan ke bawah juga, oke? Okay? Kamu tunggu aja di sini. Iya. Okay? Siap. Satria ya. Satria. Satria. Napa? Kok dia bisa berubah putih sih? Gak tahu, aku juga itu apa tadi. Loh, terus yang berubah putih tadi itu minta tolong ke kita, Satria. Iya, gak tahu kenapa itu siapa? Siapa sih sebenarnya? Kok ada dua orang gitu ya? Kok kayak seperti dua kepribadian gitu ya? Iya. Aku curiga. Dua orang gitu, gak tahu juga itu kenapa ya? Apa? Apa jangan-jangan yang berbaju putih itu adalah kesatria yang kita cari selama ini, yang kita anggap itu adalah Apit. Apit ya? Tapi dia sekarang hitam, tapi dia putih. Aduh, kesatria, aku jadi pusing. Aku jadi pusing, kesatria. Jangan-jangan yang warna putih itu adalah salah satu kesatria kebaikan di pihak kita, tapi itu baru ya, tapi, berperkiraan saja. Tapi kenapa dia berubah hitam? Aku juga kurang paham sih. Kalau tadi adalah kesatria putih, lalu yang ada di markas kita ini siapa? Wah, jangan-jangan dia cuma menyamar ini, gawat. Ah, lebih baik kita tetap berpura-pura tidak tahu, ya. Supaya kita bisa mencari info lebih lanjut, karena aku sudah sangat capek untuk menghadapi semua hal ini, Kesatria. Oke. Berarti kita harus segera mensudahi semuanya ini. Aku capek sekali. Ya, kita berarti harus pelan-pelan gitu ya, cari tahu ini. Iya. Oke. Aku bawa obat-obatan dulu sini. Oke. Nanti yo. Coba kita intip ya. Nanti kita intip. Ya. Pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan. Baik, oke. Kita intip aja. Tuh, dia menunduk, Kesat ya. Iya, dia menunduk. Loh. Dia ngeliat kita, Kesat ya. Tadi, ya. Kamu lihat gak? Efeknya itu mulai memudar, efek sakitnya itu mulai memudar. Kamu Iya. Berarti dia kok bisa mulai memudar? Kan kita belum kasih obat. Obatnya masih aku pegang nih. Nah, iya, makanya tuh obatnya masih dipegang. Iya, kok? Jangan-jangan dia bohongin kita. Aku kesal, Satria. Ya, okay. Kita harus tetap pura-pura aja. Iya, pura-pura aja. Pura-pura enggak tahu aja kita ya. Ayo, kasih obatnya, kasih obat. Mas Apit, Mas Apit. Sebenarnya kamu minum obat ini, aku sudah menyiapkan obat ini. Ah, itu ya. Iya. Ya. Minum ya. Makasih. Coba minum. Iya, sama-sama, Mas Apit. Aduh. Ini lagi hujan tuh ya, kan? Kamu juga masih sakit, mendingan kamu bermalam di sini. Sebaiknya mending kamu di sini aja. Kamu bermalam di sini aja. Oh iya, oke. Lagi hujan tuh. Lagi hujan, dan ini juga sudah mulai malam, ya. Iya, kesetir. Dan mungkin besok kita bisa ikut ke rumahmu untuk mengantarmu, gitu. Siapa tahu kamu nggak kuat. Ya, gimana? Iya, boleh. Oke. Oke, kita tinggal deh. Istirahat ya. Istirahat ya. Iya, makasih. Okay. Udah mau nolong aku. Oke, lekas aku. Sebentar. Kesatria, sebaiknya kayaknya pintunya aku kunci sebentar ya. Oh iya. Ya, karena takut ada zombie masuk, Mas Apit. Iya. Takutnya ada zombie. Oke. Aku tinggal dulu ya, Mas Apit ya. Dadah. Makasih. Dadah. Shhh. Sudah aku kunci, Kesatria. Oke. Dia tidak bisa keluar dari sini. Jadi nanti kita tunggu dia gimana besok pagi ya? Iya, kita akan tunggu, Kesatria. Oke. Kamu jangan lengah, Kesatria.
Oke, siap. Kamu jangan lengah saja. Oke. Aku akan meneliti dulu.